Aku nasib baik sampainya ada lagi lauk. Sedap. Korang menonton video ini seterusnya, aku harap korang klik like, dan kepada sesiapa yang baru dalam channel ini, aku harap korang subscribe, tekan tombol loceng dan tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi video-video terbaru dari channel Nice Guys TV. Halo, assalamualaikum. Dengar kat sini ada nasi kerabu eh? Dengan yang paling orang suka apa tu? Nasi kerabu dengan Michelob eh? Saya pun belum makan lagi, ingat nak try lah nasi kerabu. Nasi kerabu daging. Ayam apa? Ayam berempah eh? Oh. Boleh eh, saya rakam ya. Ini dia, sudah. Ada nasi kukus, nasi kerabu, ayam berempah, Michelob. Sekarang dah pukul 3 lebih. Ni ayam pun tinggal sikit je eh. Sekarang ni, ni lauk-lauk dia tinggal sikit. Aku nasib baik sampai ni ada lagi lauk. Sampai boleh? Boleh, semua letak je. Gila ni kalau habis tutup ada eh? Ni Wow, lembut. Sangat lembut.
macam kita tengok tadi, ayam dia dah nak habis dah. Sekarang pukul 3 lebih. Tapi siapa nak datang ke sini memang lebih cepat. Sekarang ni memang nampak kosong sebab dah pukul 3 lebih. Orang dah pergi makan. Okey, ayam goreng berempah ni nice. Walaupun dah sedikit sejuk dah. Dan aku masih lagi lembut. Ini bagian dada. Aku rasa rempah dia. Punya agung rasa dia macam aku cakap tadi, memang baik lah. Tak pedas sangat, tak masin sangat, tak masam sangat. Kalau korang tengok dia punya restoran ni, sangat-sangat bersih, kemas. Susunan meja dia sangat-sangat kemas, bersih eh. Pada aku memang ini terbaik lah. Boleh layan ni guys. Korang kena datang sini. Cuba nasi kerabu dia, memang sedap. Aku nak layan terus nasi kerabu ni. Lepas ni aku nak try dia punya mie celup. Rasa macam keringi pula nak makan mie celup. Jom. Dah habiskan dulu nasi kerabu ni. Macam aku cakap tadi, aku sekarang nak cuba pula dia punya mi celup ni. Mangkuk dia tak besar, tak kecil, tapi sedang ni penuh dia punya isi dia. Kalau kita tengok dalam dia memang ada irisan macam-macam ada dekat dalam ni. Asal aku ada perut lembu, ada daging, ada ikan bilis, ada sayur-sayuran lain-lain, ada ayam. Semua dicampur dalam satu tempat ni. Tak salah aku juga ada dia punya lada jeruk eh. Tapi tak apa pun, kita try jugalah dulu eh. Katanya pedas sikit eh. Kalau kata tak cukup pedas, kita boleh tambah lagi dengan cili-cili yang disediakan tu. So, kita try ni mi celup. Bismillah. Oh, ini kuah dia sedap guys. Tak pedas sangat. Kalau nak pedas lagi, boleh tambah lagi cili eh. Tak salah tu ada risan kangkung dalam ni. Ada sawi. Ni digunakan mi apa ni, kuetiau eh. Ni. Try sini. Baru terasa pedas dia. Tapi dia punya rasa dia memang cukup-cukup seimbang. Sedap, manis, pedas itu. Dengan masin itu memang seimbang lah. Kalau korang suka pedas, korang boleh tambah lagi cili. Dia punya isi banyak betul. Daging dia, oh, jeput lembu. Oh, macam-macam ada dalam ni. Memang sedap lah. Dia punya kuah dia sedap. Sup dia sedap. Kena pula dengan masam-masam ni dulu. Tapi memang puas hati. Isi dia banyak lah. Aku yang dah makan nasi kerabu tadi pun boleh makan lagi mie celup. Okey, aku nak habiskan dulu makan mie celup ni. Pada sesiapa yang berada di Keluang ni, korang jangan lepas peluang untuk pergi ke restoran Nyiru Nasi Kerabu ataupun Nasi Kukus ni. Nanti aku akan letakkan alamat dan juga dia punya deskripsi kat ruangan deskripsi. Jangan lupa untuk datang untuk support peniaga-peniaga bumbu cerah kita. Dibuka setiap hari kecuali hari Ahad lah aku ni. Daripada pukul 10 pagi sampai 5 petang. Sesiapa yang berada berdekatan ni, korang kena datang sini try guys. Ini nasi kerabu, nasi kukus dengan juga mie celup ni. Memang padu. Jadi kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel aku ni, aku harap kau support dulu, subscribe dulu, tekan tombol warna merah tu, tekan tombol loceng dan tekan all. Nasi kerabu dan mie celup ni memang padu, memang terbaik. Okay, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.